subscribe to my channel and also press this bell icon. Oke, teman-teman semua, di video kali ini saya akan mencoba membongkar alat pijat elektrik yang mini ini. Kita lihat dalamnya seperti apa, kok bisa memijat dengan mengalirkan aliran listrik ya. Pertama kita buka dulu ini ya. Ini ada kancingnya ini ya. Kita buka dulu seperti ini. Ini kan ada 4 skrup ya sini. 1 2 3 4 ini kita lepas dulu sini. Kita lepas dulu. Setelah skrup ini kita lepas, lalu kita selanjutnya kita balik, kita angkat tutupnya ini ya. Dan akan seperti ini dalemannya. Baik, di sini ada lampu LED ya sini. Ini lampu LED untuk pindah mode, angka, dan yang pinggir di sini juga ada lampu LED. Ini yang untuk lampu. Baik, di sini ada kabel hitam 2 yang menuju ke sini ya, 1 2 sini yang kancing ke alat pijat yang sini yang kita lepas tadi. Ini untuk tombolnya. Kita coba dulu ya, kita coba on. Ini lampu akan berkedip dan juga bisa untuk memindah mode sini. Ini mode, dan ini untuk angka, berubah angka ya sini itu. Berubah angka. Dan ini tombol yang ke mainnya untuk mengurangi juga, dan untuk mematikan seperti ini. Baik, ini untuk tombol sini dikontrol dengan main controller ya. Baik, selanjutnya kita akan coba lepas ya. Kita akan lepas lagi bawahnya ini, kita lepas skrup ini dulu. Kita akan lepas lagi. Sini kan ada skrupnya ini. Nah, ada skrupnya lagi. Baik, selanjutnya kita bisa balik. Nah, sini ada ini ya, baterainya. Di sini baterainya ini tulisannya juga polos ya. Tiada tulisan, polos. Ini baterainya lithium polimer 3,7 volt ya tentunya. Seperti ini. Jadi ini polos baterainya, kecil. Ini untuk port USB ke cas ya sini, ini cas. Baru sini ada IC cas baterai ya. Jadi dari port USB untuk kabel cas ini masuk ke IC dulu, baru ke baterai. Oke. Untuk kita balik lagi pelan-pelan, soalnya takut rusak ya, patah nanti. Di sini ada IC ya, ini IC controller. Jadi untuk mengontrol arus kejut yang mengalir ke sini nih. Sini nanti kalau kita hidupkan ini akan ada listrik, mengirim listrik sini. Ini kalau kita sentuh 2 baru nyetrum, kalau 1 tidak. Maka dari itu ini kan 2 nih. Kalau cuma kita kancing 1 tidak berfungsi, tidak setrum, tidak bisa mengalirkan setrumnya. Jadi ini untuk IC-nya ya, ini IC main controller-nya. Ini polos, tidak ada nomornya, jadi kalau rusak ya wassalam, jadi tidak bisa diganti karena tidak mengetahui nomor serinya. Ini sangat simpel, sangat unik, dan yang merangkai ini memang benar-benar jenius. Soalnya alat sekecil ini bisa untuk memijat dengan kejut listrik. Selain ini juga di bawah ini ada rangkaian kecil, ini lilitan konduktornya, dioda, resistor, dan lain-lain
Untuk cara kerjanya ini apa itu mengirim aliran listrik ya ke bagian otot yang kita akan pijat dengan frekuensi yang tinggi yaitu 1 sampai 100 Hz. Jadi alat ini kalau untuk mengukur tegangan ini harus memakai alat tertentu, tidak bisa menggunakan ampometer karena dengan frekuensi yang tinggi ini ya. Dan bila mana sini kita sentuh ya, kita sentuh cuma satu ini tidak akan menyetrum. Jadi gak harus dua-duanya. Jadi ini kancingnya kan ada dua. Kalau cuma satu kita pasang ya tidak berfungsi alat ini. Oke, selanjutnya kita akan pasang lagi ya. Cuma seperti ini untuk rangkaiannya sangat simple. Ternyata hanya seperti ini dalemannya. Baik, kita akan pasang lagi. Ya, ini udah saya pasang. Selanjutnya kita pasang yang tutupnya ini ya, teman-teman. Kita pasang dulu supaya lebih enak dan gampang. Kita pasang dulu seperti ini. Kita pasin dulu. Ya, ini udah saya pasang untuk skrupnya lagi. Lalu untuk kita akan menyalakan ya. Di sini ada tombol plus dan min untuk menyalakan tombol yang plus ini seperti ini. Lalu nanti mode ya, untuk kita milih mode. Di sini ada 8 mode untuk rasa pijat. Ya, ini 8 mode ini ada mode pijat ya. Di antaranya menekan, pijat, pijat, meremas, menekan, menguleni, pelatihan, dan membentuk. Ya, ada 8 di sini. Baik, di sini untuk menaikkan sini ya, untuk aliran listriknya dapat disesuaikan dengan kebutuhan. Ada kekuatan 1 sampai 19 di sini ya. Ini kita bisa menambahkan di sini 1 2 3 4 5 6 7 sampai 19. Dan semakin besar angkanya, semakin besar juga rasa kejutan listriknya yang mengalir ke sini. Ini semakin besar kejutan listriknya dari angka sini. Ini kita bisa diatur sini. Ini kan 7, 8, 9 kita naikkan. Kalau kita turunin tinggal yang pencet di tombol min nih. Ini kan 9 nih, kita turunin 8, 7, 6, 5, dan seterusnya. Dan untuk kita mematikan alat ini, tinggal pencet yang min ini 2 kali. Ini akan mati, atau tekan sini ya. Nah, seperti ini. Sangat mudah dan simple cara penggunaan maupun untuk alat di dalamnya ini, karena ya emang murah, hanya 20.000 sudah dapat dengan alat ini ya, sesuai dengan isi dalamannya. Semoga penjelasan dan membongkar alat pijat elektrik ini bisa bermanfaat. Terima kasih.